terapinya. Kalau terapinya tidak sakit, terapinya coba dipijit-pijit gini sama dielus-elus gini, alhamdulillah langsung bisa sembuh. Sangat tidak menyakitkan dan cukup tidak terlalu lama ya, beberapa satu menit lah mungkin. Sebentar sekali ya, cara penyembuhannya itu ya. Tidak lama, hanya sekitar berapa satu menit tidak ada. Saya disentuh-sentuh saja. Kalau sakit sih tidak, jadi istilahnya cuma ada getaran, terasa ada getaran. Hanya di gini-giniin gitu. Saya tidak tahu metode apa itu. Kemarin waktu jadi instruktur di Lemdiklat Mahaputra, itu tugas saya adalah mengajari tentang teknik evakuasi dan mempraktekkan kepada peserta, memberikan contoh. Nah, karena intensitasnya kemarin itu ada event 3 kali berturut-turut dan tidak sempat istirahat, maka pengajaran teknik evakuasi itu kemudian berturut-turut, yang akhirnya kemudian saya mengalami sakit di bagian pelvis atau di bagian pinggang, pinggul. Ya, merasa yang nyeri yang luar biasa, pegal yang luar biasa. Selama kegiatan Susbanpin, penyakitnya cuma dua. Lengan saya sebelah kiri ini kalau diangkat ini sakit. Bulan kemarin saya lagi migrain. Sakit tenggorokan, mungkin terlalu banyak nyanyi. Sakit kepala mungkin karena kelelahan. Bisa jadi juga tenggorokan itu akibat karena pengaruh AC. Saya sakit kepala dan batuk pilek. Hampir satu bulan dan beberapa obat sudah saya minum, tapi ya kadang-kala masih sering sekali keluar rasa sakitnya lagi. Setelah itu saya mencoba untuk berenang terapi, kemudian mencoba untuk, karena belum sempat untuk pijat, saya juga coba untuk pijat sendiri dan memakai minyak angin itu, tetapi sakitnya tidak berkurang. Saya diterapi sama sahabat Gatot yang tidak lama, terapinya hanya sekitar beberapa menit, alhamdulillah. Setelah diterapi sudah enakan, istilahnya sembuh. Alhamdulillah kemarin itu mendapatkan pengobatan secara non medis, artinya. Dan alhamdulillah ini ya secara bertahap sudah agak berkurang. Tapi alhamdulillah berkat tim saja dari Satkornas besar. Cuma digini-giniin aja, cuma diijek-ijek. Alhamdulillah langsung sembuh. Alhamdulillah sekarang udah mendingan dan sakitnya mulai berkurang. Kemudian kalau sekarang sakitnya sudah berkurang, alhamdulillah sudah lumayan enak. Ada rangsangan-rangsangan yang dari luar itu masuk ke dalam ke pusat yang sakit. Tidak sakit saat di gini-gini, tapi sakitnya hilang. Kayak gini-gini caranya nyembuhin. Tok, cus.